Hidup ini tidak hanya terdiri dari satu perjalanan panjang. Di dalamnya ada babak demi babak dan musim yang terus berganti. Ada kalanya hidup baik-baik saja. Tapi bisa juga dalam sekejap mata semuanya terbalik. Seperti yang kami alami. Saat ada yang terkena kecelakaan di jalan, korbannya bukan hanya dia, tapi juga orang di sekitarnya. Kakak, makan dulu yuk. Ayah atau ibunya, istri, suami, atau anaknya juga turut berpotensi menjadi korban. Harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, kesulitan saat beraktivitas, dan ada beban yang bertambah, baik mental maupun finansial. Ada yang bisa dibantu, Mas? Saya Dito Sjoko dari Jasa Raharja. Disinilah kami mengenal pentingnya peran Jasa Raharja dengan memberikan santunan dan pendampingan ketika kami melalui proses pemulihan. Kepada kami yang membutuhkan perawatan, mengalami cacat tetap, sampai ke kami yang harus kehilangan anggota keluarga. Memang pedih rasanya ketika ada bagian dalam diri kami yang hilang. Namun, sekarang kami lebih tenang. Mengetahui masa depan kami dan mereka tetap terjaga. Musim berganti, hidup harus terus berjalan. Dan harapan akan selalu ada.